Assalamualaikum Rajuters, bertemu lagi bersama aku Ismaulia. Di video kali ini aku mau share ke kalian cara membuat strap masker rajut seperti ini ya bun. Untuk bunda yang penasaran silahkan disimak step by stepnya. Selamat menonton. Untuk alat dan bahannya di sini aku udah nyiapin benang ya bun. Aku pakai benang polyester. Kemudian untuk hakpennya aku pakai hakpen merek Ross yang nomor 4. Lalu kita siapkan 2 buah kokot plastik seperti ini. Lalu 2 buah penjepit tali. Lalu stopper. Di sini aku pakai stopper yang udah ada bunganya. Lalu yang terakhir kita siapkan tang 3-in-1. Nah, untuk semua alat dan bahannya nanti aku cantumkan link pembeliannya di deskripsi box ya, Bun. Kita langsung aja ke pembuatannya. Pertama kita ambil benang, lalu kita buat dulu simpul atau slip knot. Seperti ini. Lalu kita buat tusuk rantai. Kita buat tusuk rantainya sepanjang 65 cm sampai 70 cm ya bun panjangnya. Itu disesuaikan dengan selera bunda aja. Kalau mau lebih panjang ya sampai 70 cm atau mau ditambah juga nggak apa-apa. Tapi di sini aku bikinnya 65 cm saja. Karena 65 cm juga sudah cukup. Setelah membuat talinya sepanjang 65 cm, hasilnya jadi seperti ini ya bun. Lalu untuk selanjutnya kita buat satu tusuk rantai untuk mengunci. Lalu kita potong benangnya. Seperti ini, kita tarik. Seperti ini. Lalu kita lanjut ke tahap selanjutnya, kita masukkan talinya ke dalam stopper. Kita masukkannya dari sini, kita tekan dulu stoppernya. Kita masukkan, tarik. Seperti ini. Lalu sebelah lagi kita lakukan dengan cara yang sama. Ditekan dulu stoppernya, lalu kita masukkan, tarik. Seperti ini. Lalu lanjut lagi kita ke tahap selanjutnya. Kita pasang kokotnya. Kita masukkan seperti ini. Lalu kita tarik layan benang yang ini, kita masukkan dulu hakpen di sini. Kita kait. Lalu tarik. Seperti ini ya, Bun. Lalu kita potong benangnya. Seperti ini. Lanjut, kita pasang satu lagi kokotnya dengan arah yang sama. Seperti ini. Cara yang sama pula, kita masukkan. Kita tarik lagi. Ambil. Lalu, kita potong lagi. Seperti ini, lalu tahap yang terakhir tinggal kita pasang penjepit talinya. Kita pasangnya seperti ini, di bagian depan ya bun yang ada bakarannya. Seperti ini. Lalu tinggal kita tekan menggunakan tang, dirapatkan penjepitnya. Nah, seperti ini ya, Bun. Lalu tinggal satu lagi kita lakukan dengan cara yang sama. Kita masukkan. Lalu tekan. Nah, hasilnya jadi seperti ini ya, Bun. Pembuatan strap maskernya sudah selesai. Kini strap maskernya sudah siap dipakai. Gimana? Gampang kan bikinnya? Yuk dicoba! Untuk tutorial kali ini aku cukupkan dulu ya bun. Thanks for watching. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.